Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penggemar setia Jugosari TV. Di sini saya tadi menemukan ekskavator yang terpendam ini oleh pasir. Jadi ini di tengah-tengah jalur lahar Semeru ya. Jadi aliran lahar Semerunya itu ada di sebelah sana. Ini. Itu di balik dari gunung-gunung Korol ini ya, dari gunung-gunungan itu jalur lahar Semeru, dan di sebelah sini juga ini adalah jalur lahar Semeru. Jadi ini tidak bisa untuk dievakuasi ya, karena ini kemungkinan besar ini ekskavatornya itu rusak, jadi tidak bisa dievakuasi. Oke, kita lebih dekat lagi ya, Lur ya. Saya tadi bentar. Ini agak jurang. Oke. Jadi saya tidak sengaja tadi mau ke warung yang di sebelah sana. Itu kok ada ekskavator kayaknya. Jadi saya langsung mendekat ke sini, ternyata benar. Ini ekskavator yang sudah mau jadi rongsokan ini. Ini bucketnya sudah tidak ada. Dan ini tersembunyi ya, Lur ya. Jadi bagi yang mungkin tidak tahu, ini tersembunyi walaupun dilihat dari sebelah manapun ini tidak kelihatan. Waduh. Itu Lur. Itu bekas terpendam ya. Jadi tertimbun lumpur ini. Ini letaknya saya di Jugosari ya, masih di Jugosari. Jadi menginformasikan di sini bahwasanya ini ekskavator yang rusak. Ini mungkin ekskavator rusak ini mungkin. Ini mesinnya juga tidak ada itu. Ini saya berada di tengah-tengah jalur lahar Semeru ini, Lur. Jadi pantauan saya ini menemukan ekskavator ini. Pantauan saya hari ini. Ekskavatornya rusak ini, Lur. Ini bekasnya ini mau dievakuasi ya, sepertinya itu galian-galian itu bekasnya itu mau dievakuasi, tapi nggak bisa. Mungkin ini mau dievakuasi dan bersamaan dengan datangnya lahar Semeru waktu lalu itu memang ramai-ramainya lahar Semeru itu waktu lalu itu. Jadi mungkin ini tidak sempat untuk dievakuasi. Ini kok ada air. Ini aliran lahar Semerunya ini kok lewat sini ya? Ini dari mana ini? Dari mana ini jalurnya? Ntar saya lihat dulu. Gak ada. Emang jalurnya di mana? Ini jalur Semerunya itu kok nggak ada? Maksudnya apa ini? Tapi kok terendam? Oke, Lur. Ini ekskavator yang
hampir terseret oleh lahar Semeru ya. Oh ya, saya kalau kalau ingin saya informasikan di sini lokasinya ada di tengah-tengah lahan di area Jugosari. Jadi ini pas di tengah-tengah jalur lahar Semeru. Ini ada ekskavator yang tertimbun pasir. Gelar di sebelah sana itu adalah endapan pasir yang sangat luas ya. Saya niatnya mau ke sana tadi, Lur. Ntar kita lihat ya. Saya niatnya mau ke sana. Kok lihat apa itu kayak kuning-kuning gitu di sebelah utara kok. Mengganjal ya di pikiran saya itu, kok mengganjal itu apa? Pas saya dekati ternyata ekskavator ya. Jadi ini pas di tengah-tengah lahar Semeru, Lur. Tuh. Tuh kan? Iya. Jadi lahar Semerunya itu lewat sini, Lur. Lewat sini. Ini udah lahar Semeru itu mengelilingi ini. Ini lahar Semerunya itu. Mengelilingi ini, saya tempat saya di sini. Jadi ini adalah jalurnya ini. Saya tadi di sana, di sebelah warung sana itu pos pos pantau ya dari penambang itu sendiri ya. Itu pos pantau di sana, pos pantau, pos jaga warung itu juga di sana. Sekarang ini sisi kanan dan kirinya itu tidak bisa diakses karena itu adalah jalur lahar Semeru. Dan saya pas di sana tadi itu kok melihat apa itu di kok oren-oren gitu di sebelah sini. Jadi saya mendekat ke sini kok ada ekskavator tadi itu. Oke. Jangan lupa support dan dukungannya, Lur. Jadi semoga bermanfaat informasi dari saya. Saya akhiri pantauan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.